Assalamualaikum. Salam jumpa kembali bersama Kakang Prabu Dua Channel dalam tutorial berlayar. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Marilah bersama Kakang Prabu Dua Channel untuk berlayar menuju Laut Natuna. Dan inilah perjalanan Laut Natuna. Di sini ada bumi di pintu keluar ujung Laut Natuna, dan di sebelah sana adalah Laut Natuna, yaitu Sungai Jungkat, yang beberapa bulan yang lalu, satu tahun yang lalu, di sini pernah kejadian seperti tsunami, yaitu di sini adalah banyak sekali kapal-kapal yang jadi korban, yaitu dengan cuaca buruk satu tahun yang lalu, dan sebanyak 16 kapal hanyut di sini, hilang di sini. Sini adalah Sungai Jungkat, dan pemandangan di sini saat ini sedang indah sekali, bagus sekali, burung-burung berterbangan. Pemandangan ujung Laut Natuna tepatnya di Sungai Jungkat, Pontianak, Kalimantan Barat, sangat indah sekali. Inilah Sungai Jungkat yang pernah satu tahun yang lalu tragedi musibah. Di sini kapal-kapal pada tenggelam dan banyak sekali korban jiwa, dan banyak cuma sedikit yang selamat dari musibah tersebut. Ini suasana sangat indah sekali, sangat bagus sekali, cocok sekali. Gimana semuanya keadaan hari ini, adalah sehat ya? Semoga sehat selalu. Terima kasih selalu bersama Kakang Prabu Dua Channel sudah menemani tutorial berlayar. Di sini banyak sekali burung-burung yang pemangsa ikan, banyak sekali. Ini adalah kapal tempat mencari nafkah Kakang Prabu Dua Channel. Saat ini keadaan laut cukup tenang sekali, pemandangan laut yang begitu indah, yang begitu asri, begitu sejuk dilihat ya. Dan ini cukup. Ini adalah mendekati Pulau Mangkok sebelah sana. Dari sebelah sini, sebelah kiri sini, sama ya, pernah terjadi tragedi musibah, banyak sekali kapal yang tenggelam. Ini adalah pemandangan yang sangat indah sekali, kapur-kapur berterbangan, dan burung-burung banyak sekali. Ini kenapa macam saat ini berada di hutan kapal. Oke, cukup sampai di sini dulu tutorial berlayar bersama Kakang Prabu Dua Channel. Semoga dengan video ini sangat bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Salam sehat, salam sukses selalu untuk semua. Assalamualaikum.